Ya, diterima Allah SWT. Alhamdulillah, kita sambung pelajaran kita. Hari ini dah ya maghrib dah habislah tasyrik. Tasyrik habis asar tadi. InsyaAllah kita dah mula pada 14 Zulhijjah malam ni. Ya, insyaAllah kita sambung pada ayat yang ke-174. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum. Jadi wa anzalna ilaikum nuran mubina. Jadi bila ada wa ni dia macam wa asqif nabi wa sambung cerita, jadi kita boleh anggap yang jumlah kita nak analyze yang pertama ada sampai yang rabbikum. Dia senang. Kita pecahkan ikut jumlah. Jadi tak terlalu panjang. Jadi biasalah ya ayuhan nasu tidak ya ayuhan nasu wahai manusia wahai ayuhan nasu bila dia makrifah selalunya dia akan ada dengan dia dalam keadaan marfu dengan keadaan rafa ya ayuhan nasu wahai manusia qad adalah harf taukid qad ni bermaksud sesungguhnya tetapi qad selalu akan diikuti dengan fi'il madhi kalau lam dengan fi'il mudhari qad ja'a sesungguhnya ja'a fi'il madhi la datang kum dhamir kamu dan dia harusnya lekat dengan ja'a tapi kerana hamzah dengan kaf tak boleh tulis sambung jadi dia sebenarnya mutasil melekat ja'akum jadi otomatik kita kita ambil kum ni sebagai maf'ulun bi kepada ja'a. Ada sesuatu yang datang kepada kamu. Apa yang datang, kita tengok selepas itu ujungnya kita ada burhanum min rabbikum. Burhanum min rabbikum ni sebagai satu frasa. Burhanun bukti, evidence. Jadi dalam keadaan rafa, jadi rafa jadi min rabbikum ni menjadi dia punya mutalikon. Jadi burhanun bukti telah datang kepada kamu. Bukti telah datang kepada kamu min rabbikum dari Tuhan kamu. Apa begitu barang kita faham. Jadi bila ada fi'il, ada maf'ul, ada fa'il. Fa'ilnya bila isim dalam keadaan rafa, burhan dalam hal ini, ini bukti telah datang kepada kamu. Min rabbikum dari Tuhan kamu. Okey? Itu jumlah pertama. Ada soalan? Rasa jumlah pertama senang aja. Jumlah fi'lia daripada ja'akum burhanum rabbukum. Ya ayuhan nas ni boleh cerita. Jadi ayuhan nas ni boleh jumlah ismia. Jadi dia punya muktada wahai manusia khabar daripada qad ja'akum burhanum rabbukum. Jadi dia punya khabar dia dalam bentuk jumlah. Pada bentuk jumlah dengan qad. Dan jumlah tu jumlah fi'lia. Jumlah fi'lah, jadi kita analisis jumlah fi'lah sebagai jumlah yang tersendiri. Jadi yang kita tahu yang kum ni adalah maf'ulun bi. Dia nasab tapi dia mabni sebab tu dia tak berubah. Dia tetap jadi maf'ulun berja'a. Dan burhanun dalam keadaan rafa adalah menjadi pelaku pada ja'a atau fa'in. Pelaku atau fa'in pada ja'a. Dari Tuhan kau. Berapa orang habis dah? Empat. Ada soalan nak tanya? Tak ada. Rabbikum saya muta'alikun Muta'alikun. Kepada? Pada ja'ah. Kalau tak datang pada kamu dari Tuhan kamu, bukti boleh juga. Yeah. Tapi kita tegaskan daripada kadang-kadang min rabbikum di depan. Burhanun di belakang, dia punya kadang-kadang dia punya bentuk jumlah, struktur jumlah. Itu kadang-kadang, selalu biasanya beginilah dekat. Dia lebih dekat, dia punya mutalikon datang selepas fa'in. Jadi tak jadi kesalahan. Kita pernah nampak setengah-setengah ayat, artinya fa'il datang selepas mutalikon. Banyak juga kan? Iaitu kira matik lah. Mungkin saya boleh tambah dari sini nidak ni, malam nidak ni. Ya ayuhan tadi, ayuhan nas ni. Kuat sikit saya. Ya ayuhan ni. Ada yang bagi tiga perkataan lah. Ya huruf nidak. Ayu di tengah ni dia punya munada dia, ayu.
Ayub ni marfu', ha ni tambih saya portion. Jadi annas tu ni marfu' sebab dia badal kepada ayu. Marfu'. Jadi banyak kan yang itulah ya ayyuhal ladzina ya ayyuhan nabi ya ayyuhal kafirun ya ayyuha apa lagi dia biasanya macam tu marfu' lah. Kalau mudhaf baru dia masuk. Dia ahlul kitab lah, itu masuk sebab dia mudhaf. Yang ni bukan dia sebab ayu ni yang masuk. Dia ikut, annas ni ikut. Dia ikut ayu. Ya ayyuhan tuhan nafsul mutmainnah sama juga. Mu'annas dia ayat tuhan. Kemudian dia panggil juga ya ayyuhan nas ni dia panggil jumlah nida. Ayat nida, ayat suruhan. Jadi ayat selepas tu, qad ja'akum burhanun min rabbikum ni jumlah jawab nida. Jawab ni yang pertama. Wa ataf anzalna ilaikum nuran mubina ma'tuf pada jumlah nida yang pertama. Ada dua lah jumlah jawab nida ni. Dia pada ja'a lah. Ja'a satu sampai min rabbikum. Ma'tuf pada ja'a. Anzalna. Ma'tuf pada ja'a. Pada ja'a. Okey. Jadi yang kedua. Wa anzalna ilaikum nuran mubina. Ah ini wa anzalna jadi nahnu jadi dia punya fa'il dah jelas ini. Oh ni ja'a ni dia selalunya dia jadi orang ketiga huwa dia punya subjek ataupun dia punya fa'il mungkin muncul bila apa-apa je boleh. Jadi dia punya pelaku. Dan bila dalam bentuk fi'il madhi macam ni anzalna dah tentu fa'ilnya nahnu. Jadi kami telah turunkan. Kami telah menurunkan ilaikum di apa yang diturunkan nuran mubina, nuran cahaya. Mubinan muannats maksud sifat dan dengan dia berlaku nuran mubinan. Jadi cahaya yang menjelaskan, cahaya yang menjelas. Ilaikum jadi mu'tadikon. Sama juga macam ni, ja'akum burhanun. Dalam hal ni fa'ilnya bila ada isyarat dan rafa muncul selepas fi'il, jadi ini jadi fa'il. Jadi kita kena terjemah, kita cakap burhanun dulu. Bukti telah datang kepada kamu. Dari Tuhan kamu lah. Bila di sini, fa'ilnya tak ada selepas ini. Fa'ilnya dah mustata dalam fi'il madhi ini. Jadi fa'ilnya ada tujuh. Kami telah turunkan kepada kamu cahaya yang menjelaskan. Okay. Jadi itu yang kata takdirlah terjemahan dia gitu. Dah. Okey, alhamdulillah ada soalan. Kalau tak ada boleh ayat keseterusnya. Ini Haji Zainal silakan. Saya. Alhamdulillah. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا adapun iaitu huruf syarat allazina amanu allazina orang yang isim mausul amanu mereka beriman jadi dia sebagai silah mausul ni billahi ini macam apa ke muta'alliqun ni amanu billahi jadi fa'il telah beriman dengan Allah. Mahfulun bi. Tapi dia balik bawah tu tak boleh. Ya sebab dia pakai bi, dia pakai bi. Amanu billah. Tapi di dalam kedudukan majrur lah.
Dia majrur. Okay, ha. Saya boleh panggil juga kepada apalah maklumilah saya buat dan mereka lah sebab dia bukan majrur eh. Wa tasamu bihi dan mereka berpegang teguh okey bihi. Jadi kat situ allazi na tu ialah istimal tu jadi amanu billahi wa tasamu bihi tu menjadi silah mausul eh. Silah dia. Okey. Orang yang apa yang telah beriman dengan Allah dan berpegang teguh dengannya. Ada dua sifat lah. Maksudnya apabila orang tu beriman dan berpegang teguh. Okey. Okay. Tadi dia beriman tu kepada Allah. Yang berpegang teguh tu kepada ajaran Al-Quran lah. Okey. Jadi itu adalah jumlah syarat. Eh? Jumlah syarat. Fasayu dekhinuhum maka mereka akan di, maka Allah akan masukkan mereka fi rahmatinya ke dalam rahmat. Jadi rahmat tu kat sini maknanya syurga lah. Minhu daripadanya. Wafat lim dan limpah kurnianya. Okay. Wayah dihem dan dia membimbing mereka. Kat situ fi'il mubarak dan him tu jadi maklum bi lah. Ilaihi kepadanya. Tak tahu itu muta'alikun dia. Muta'alikun. Okay. Siratim mustaqima. Jadi kat sini dia membimbing mereka ke jalan. Ke jalan maklum bi lah. Mustaqima dan lurus. Jadi dia hubungan dia dan kedua tu ialah maksud sifat. Jadi mustaqima itu adalah lurus lah. Jadi dia sebagai sifat. Eh? Jadi ayat awal maka ada pun orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan mereka berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran jadi maka dia iaitu Allah akan masukkan mereka ke dalam rahmatnya dia ke dalam syurga dia lah daripadanya dan juga dan limpah kurnianya. Dan dia, iaitu Allah, akan membimbing mereka ke jalan Allah. Ke jalan Allah yang lurus lah. Kepada ini jalan yang lurus. Dia dan dia akan membimbing mereka kepadanya ke jalan yang lurus. Maksudnya dia akan bimbing, Allah membimbing kepadanya mengikut jalan yang lurus lah. Serotan misalnya jadi maflin pada Yahdi. Ya, ya. Betul-betul lurus ke? Tak payah. Bukan. Okay, jadi, dia memang mahful betul, mahful tu. Oh, betul. Okey. Kalau mahful pula, dia akan terangkan tentang Yahdi tu. Yang kuat-kuat betul lah. Yang terangkan Yahdi. Azim, mereka apa semua lain. Okey. Jadi, alhamdulillah, jisiratan dalam keadaan nasab kena menjadi mahful kepada Yahdi. Mustaqiman jadi sifat pada siratan, jadi diikut baris. Jadi an-an, tanwin-tanwin. Ada mustaqiman ialah isim fa'il dengan mu jadi dengan dia punya apa ni dia punya kedua ya tu qiyam dan cinta masuk mencari jadi mencari kelurusan jadi isim aktif di sirotan pun dan terjemahan pun jalan yang lurus sirotan dah jalan yang lurus dah mustaqiman yang mencari kelurusan lagi. Yang mencari kelurusan. Sirotan mustaqiman. Okey, ada soalan? Pasal itu jawab ya. Maaf. Pasal ayu dan sinuhum tu. Ini jawab kepada ini, jawab tu. Syarat amal lazina amanu wa amlu syukwa tasubihi. Okey. Apa ni tadi wafat rahmatin ni nak kira kan? Rahmatin minhu. Kemudian ada wafat lin. Wafat din ni maktuh kepada rahmatin. Maknanya wafat din minhu. Ada minhu juga depan. Nampak tak?
Surah mati, okay. dia menjadi makhluk lain. Yang itu lepas fadli ni ada minhu. Oh, dia kena sebut kemudian. Ada kali? Haji. Tak, kenapa ada minhu ni, Haji Yasi? Dia maktuf kepada rahmatin. Ah. Jadi, mana faizah sayyidhuhum fi rahmatin minhu. Sekala Allah akan masukkan mereka ke dalam rahmat darinya. Wa fadlin minhu. Dan kelebihan darinya. Dan kuniaan darinya. Jadi tak nampak dalam minhu tu. Sebab dia dah ataf kepada rahmatin. Wa fadlin pun minhu jugalah. Tak boleh nak stop kat situ kan. Fadlin apa? Dia tergantung ni. Dia sebagai maktuf lah. Maktuf pada rahmatin. Jadi rahmatin tu menjadi maktuf online. Dan wa fadlin menjadi maktuf tu. Okey, guna istilah aja tak apa. Kita tahu okay. Maktub dengan rahmatin maksudnya sama. Maksud kita boleh terjemahkan rahmatin minhu wa fadlin minhu. Okey. Baik, okay, alhamdulillah. Kalau tak ada salah kita sambung. Tak ramai orang hari ni. Raya lagi. Cuti, raya lagi. Puan Gosni nak cuba? Puan Rosli baru lagi kan? Baru lagi Ustaz. Takut. Apa? Tapi ya. Okey. Kalau ada soalan, sila tanya. Jangan takut. Okey. Haji Asri kena handle ni lah. Anak Mujib Kohos kan? Haji Asri, Haji Asri je dengan apa je lah. Okey. InsyaAllah. Teruskan. Panjang lah. Saya buat separuh kalau tengok lagi jangan eh. Okey, okay, saya buat dulu. Yang last nak explain kan? Okey. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala. Yastaftunaka ada sinta ada penyuruh akar fatwa atau fatanun. Fatwa. Fatwa. Jadi yastam adwa ni maksudnya plural mereka meminta fatwa engkau dari engkau. Mereka minta satu hukum engkau menghukumlah. Ya mereka meminta cinta meminta fatwa daripada engkau. Kan ni kembali pada Nabi Muhammad. Okey, iaitu satu jumlah yang penuh lah. Mereka meminta fatwa dari engkau. Itu Allah jawab. Kun, katakanlah. Daripada mat kun, sebenarnya dengan sukun. Tapi kalau ada hamzah wasal, sukunnya jadi kasar. Kulillah. Katakanlah Allahu yuftikum fil kalala. Jadi katakanlah Allah. Jadi mubtada lah. Jadi dia punya khabar yuftikum fil kalala. Allah yuftikum, dia memfatwakan atau memberi hukum pada kamu dalam hal fil al-kalalah. Apa tu kalalah? Dia Allah terangkan lepas tu. Kalalah, istilah al-kalalah. Kadang-kadang istilah Al-Quran kalau masih diturunkan orang Arab tak guna istilah tu. Itu yang ciptaan Allah. Jadi bila Arab ada, dia ada jelaskan, dia ada ambil sebagai perkataan Arab. Ada banyak lagi perkataan yang dalam Quran yang yang perlu dijelaskan ni. Okey. Jadi terus ini mru'un halaka laisa lahu walad walahu uhtun falaha nisfu matah. Jadi ini apa, jika imru'un seorang lelaki imru'un seorang halaka ni binasa. Halaka binasa, yahliku halaka, jadi matilah. Kalau dia mati, meninggal, jadi jika seorang lelaki mati, laisa lahu, tiada baginya. Laisa lahu, tiada baginya. Walad, seorang anak. Okey? Laisa lahu walad. Walahu ukhtun, dan baginya seorang saudara, perempuan.
Dan seorang tu perempuan. Falahu ukhtun. Bermaksud ini kalau seorang tu mati, dia tak ada mak ayah dan tak ada adik-beradik. Ha, dia tak ada ayah, tak ada adik-beradik. Ibu ayah tak ada, adik-beradik seorang je. Itu keadaan dia, itu kalalah. Jadi, walahu ukhtun, dan baginya ada, dia tak ada ayah, tak ada anak. Tak ada ayah, tak ada, tapi ada saudara perempuan. Falaha nisfu mataha, maka baginya sebah separuh apa yang dia telah tinggalkan. Maksud harta dia lah, mataha. Okey, jadi ini saya jawab, maksudnya jika seorang lelaki dia meninggal dan tiada baginya seorang anak, tapi baginya seorang saudara perempuan, maka bagi saudara perempuan itu separuh dari apa yang tinggalkan. Okey? Boleh Pak, ada soalan? Ini Puan Gus ni, Puan Haji ni, Haji Asyik nak tambah? Allahu yakfikum tu sampai habis tu dia menjadi apa kan? Isi ucapan lah kan? Makul apa? Makul. Makulah kan? Betul? Yang nak tanya, fil kanik kalalah tu dia, fi tu sebagai apa tu? Di mana? Yang sibi jumlah. Ha, tak, tak. Ya. Fil kalalah tu, ya? Dia sibhi jumlah, jadi tapi dia dalam kategori kita nak cakap muta'alakun fatwa ke, perfatwa ke? Ke atau apa? Kalau saya ingat macam dia maf'ul juga tu. Dia fatwa tentang kalalah. Maf'ul kedua dalam bentuk anu. Bagaimana dia sini? Ya, kasi kalau jual majlis dia tak sebut maf'ul lah. Dia mutalikon. Yalah, masuk yuftikum, Allah berfatwa pada kamu tentang kalalah. Dia mutalikun dengan yuftikum. Mutalikun dengan? Fil kalalah, jar majrur ni mutalikun kepada yuftikum. Yuftikum. Okey. Fil kalalah. Oh, bukan kepada apa ya? Fatwa tu bukan ya? Fatwa lah. Yuftikum fatwa lah. Fatwa. Apa yang fatwa lah, okey. Okay. Dia fatwa. Ayat okay. Ni yang staf tu nakal. Dia pun ada hazaf juga sebelum tu. Maksudnya mereka bertanya engkau tentang kalalah. Jadi Allah perintah Nabi, kul. Allah yuftikum fil kalalah. Allah yang dia akan berfatwa kepada kamu tentang kalalah. Jadi itu boleh terima tentang boleh. Pada boleh. Benarlah. Dan ayat ini sebenarnya, sama dengan ayat sebelum kita pernah belajar tu, ayat 11 dan 12 tentang faraid. Ayat 12 dia sebut yu rasukala lah. Ini ulangan penutup. Ini dia jelaskan lagi kalalah tu apa dia. Itu boleh rujuk balik. Itu cara Al-Quran selalu kau surah panjang belakang dia ada conclusion dia Allah akan jelaskan. Okey. Yang ini merujuk sampai yang apa tu hutun tu dia menjadi jumlah syarat yang pertama kan? Jumlah syarat. Ha, kemudian falaha nisfu ma taraka tu jadi jumlah syarat yang pertama. Sebab ni ada banyak kali kan? Ada sampai 4 kali. Yalah. Saya boleh saya share screen. Ha. Saya tak cerita tapi tak apa, saya nak tengok ayat 176 ni tentang faraid ni. Maka ni boleh tengok kemudian. Ini ru'un halaka. Ini satu jumlah dah lengkap lah jumlah ni. Jika seorang lelaki dia telah binasa, dia telah mati. Kemudian datang pula ayat baru. Laisa lahu waladun. Laisa, ada balik kana. Lahu waladu ni isim laisa marfu. Lahu ni dia punya khabar lah. Khabar laisa. Jadi jumlah laisa lahu waladu ni menjadi sifat kepada imru'un. Kemudian walahu, ni wa'ataf. Walahu ukhtun. Dan dia ada seorang saudara perempuan. Sama ada adik atau perempuan. Dan dua-dua ni sifat kepada imru'un tadi yang meninggal ni. Jawab syarat dia. Falaha
Nisfu ma taraka. Nisfu ni marfu, mubtada muakhar. Sebab dia mula dengan huruf jar la, laha ni jar majrur. Falaha nisfu mubtada. Dan nisfu tak ada, tak ada tanwin sebab dia mudaf. Ma mudaf ilaih isim mausul. Taraka silah mausul. Taraka ni satu jumlah fi'liyah ni, taraka ni walaupun tiga huruf satu kataan tapi dia jumlah yang lengkap. Fi'il madhi. Huwa dalam ni ada huwa. Yang ni ayat ni terfaham kan? Jika seorang lelaki dia, dia meninggal, tak ada anak, tapi dia ada seorang seorang perempuan, maka bagi seorang perempuan ni separuh apa yang ditinggalkan. Yang ni jelas ayat ni. Ayat selepas ni, وَهُوَ يَرِثُهَا إِلَّمْ يَكُمْ لَهَا وَلَدُدْ وَهُوَ dan dia يَرِثُهَا dia mewarisinya. Nyanyi punya perempuan kan? إِلَّمْ يَكُمْ لَهَا وَلَدُدْ jika لَمْ يَكُمْ tidak ada lah baginya bagi perempuan وَلَدُدْ mula-mula saya baca ayat ni وَهُوَ يَرِثُهَا إِلَّمْ يَكُمْ لَهَا وَلَدُدْ saya cuba nak faham ayat ni. Bagaimana kaitan dengan ayat sebelum ni? Ha ni menunjuk kepada apa? Ha ni. Siapa yang meninggal? Jadi rupanya, wa ni, wa isim naf. Dia bukan wa antaf. Dia cerita baru ni. Dan dia mewarisi nya, ini situasi baru, yang meninggal tu perempuan. Perempuan tak ada anak, tapi dia ada seorang saudara lelaki. Jadi seorang lelaki itu akan mewarisi seluruh seluruh harta perempuan itu. Wahwa yani suha. Dia mewarisi semuanya. Illam yakulha waladu. Jika perempuan itu tak ada anak. Kalau perempuan tak ada anak lain. Nah, ini cerita kalah lah ni. Tak ada anak. Tak ada anak, tak ada bapa. Tak ada bapa. So, saya terpaksa duduk ahli parit juga. Saya call Kasatan ni nak duduk ayat ni. Memang ayat ni, wahnya wa isinaf. Bukan wa alfah. Ya, huwa itu tadi apa? Huwa tu. Huwa. Huwa mubtada lah. Huwa. Huwa mubtada. Yang ni suha cerita je lah. Tak haji tulis dia mewarisi jika si mati adalah perempuan. Ha, jika nak wah huwa dan dia. Ya, dia mewarisi balik pada adik perempuan. Ha tu pada. Ya, ya. Kenapa tak panggil wahia eh? Ah, itu itu yang kurangnya seni kita tak tahu lah seni dia kan. Sebab memang baca pun mula-mula macam ada kaitan dengan ayat entah tapi ayat ayat baru. Tahu kita tengok ayat selepas ni. Ya. Ini ini fa 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 lain lah. Fa in kana tasnataini falahuma thulutsani mimma tarak. Ini fa in dan jika kana ta ada dia berdua perempuan. Isnata ini, ni khabar kana masuk. Isnata ini masuk. Isnata ini masuk. Isnata ini masuk. Berarti menjadi khabar kana. Dalam ni ada alif ni, dia punya isim kana. Ada perempuan. Ada alif tasnya ni. Maksudnya, jika, ini sama ayat fa ni, fa atau pada ayat yang pertama tadi. Ayat ni. Tadi seorang, lahu uftun kan. Sambung dia ayat ni. Yang ni, sambung dia. Jika dua orang perempuan dia meninggal, dia ada dua saudara perempuan. Falahuma, maka bagi keduanya, dua perempuan itu, as-sulusani mimma taraka. As-sulusani, dua per tiga. Ini mubtada. Mubtada makhar. Mimma taraka. Jadi apa yang dia tinggal. Orang lelaki meninggal, tak ada anak, tak ada bapa, tapi dia ada dua saudara perempuan. Jadi dua ni akan dapat dua per tiga. Okey? Ini jelas kan? Maknanya ayat ini dia langkau. Ini lain tau. Ini lain. Yang ni, samuna ini. Lepas tu, wa'inkanu, samuna lagi. Ini wa'atah. Wa'inkanu ikhwatan, rijalan wa nisa'an, falizzakari mislu, hazzil unsayin. Dan jika kanu, mereka, kanu buka lah. Pasal. Kanu ramai, kanu home ni dalam ni wah ni home ni isim kana. Ikhwatan khabar kana masuk. Ikhwatan jamak lah. Ikhwan ni ramai. Rijalan, dengan ikhwatan dengan rijalan ni masuk masuk kan. Tapi rijalan ni bukan sifat kepada ikhwatan ni.
Dia tak boleh masuk sifar. Sebab di jalan ni isim jamak, dia bukannya mustaq. Dia tak boleh menjadi sifat pada ikhwatan. Dia hanya badal pada ikhwatan. Wanisaan ni maktub, jadi maksudnya, dan jika adalah mereka saudara yang ramai, beberapa saudara, iaitu lelaki dan perempuan. Maknanya seorang lelaki meninggal, dia ada ramai lagi adik abang dia, ramai lagi. Fali zakari, dan bagi seorang lelaki yang hidup tu, mislu mubtada'an, mislu dan dia mudaf, tak ada tanya. Hazzi, mudafu ilaih. Alun saya, mudafu ilaih. Mislu, seperti, satu bahagian, hazzi, satu bahagian, alun saya, dua perempuan. Ini dia, faid biasalah, dua nisbah satu. Kan? Kemudian, ayat seterusnya. Ini yang pasti ni. Tak apalah, kita terima pasti lah. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. الله menjelaskan لكم bagi kamu أن تضلوا. Ini kalau hadiah ni agar kamu sesat. ضل يضل. Lu ni masuk ni sebaan kan. Tapi terjemahan dia Allah menerangkan hukum ini kepada kamu agar kamu tidak sesat. Allah di kulli syai'in 'alim. La Allah pada sesuatu adalah Maha pengetahui. Okey. Ada dia yang suruh nak tang di sini anta dulu. Ya anta dulu ni dia masdariah. Dia maksud supaya tidak sesat. Dan macam atau tidak sesat. Sebenarnya dia ada dua perkataan dia digantikan dua perkataan. Satu apa mudhaf yang hadaf itu dia sebenarnya kalau tu bukan an apa tu ada satu perkara yang hadaf jadi dia dalam mudhaf ilai yang antara dilu ni menggantikan jadi ada satu perkara ni hadaf apa ni apa ayat perkataan ni bagi sini. Dia kata kalikum maklum awal ni demi maklum awal ni antarilu fi mahalli nasbin maf'ul di ajlihi maf'ul di ajlihi maksudnya dia menerangkan tujuan kerana ala hasfi mudaf atas hazaf mudaf ay iaitu khasyah orang maklum kata khasyah yang dihazafkan boleh besarkan sikit besarkan sikit. Oh, besarkan lagi. Lagi besar senang, nampak. Khosyata ini yang maksud ni. Khosyata ini. Pada maksudnya bimbang, takut kan. Khosyata antadilu. Ini yang tak ada dalam teks. Tapi antadilu ni tertukar kepada masdar menjadi dolalin. Mudafun ilaih dia, dolalin, majlul. Khosyata dolalin. Ya, tapi ulama tafsir dia dah tukarlah dalam bentuk macam ni. Antadilu ni macam isim lah. Macam isim. Sebab an masdariah. Dia menjadikan dia macam isim. Antadilu menjadi mudhaf ilaih kepada ini. Pada khasyiatah. Khasyiat. Khasyiat tu mansub. Kerana dia menjadi objek kepada yubayinu. Yubayinullahu lakum. Dia mansub patu antadilu. Antadilu menjadi macam sebagai mudhaf ilaih pada khasyiah. Tapi dia punya mahal tempat dia majrum. Tapi kan ada andu fil mudhaf itu mansublah. Ini sebab nota ni kalau apa bapa dia boleh baca saya rampus nanti. Cuma saya nak tunjuk contoh. Ha, ini contoh ayat ni contoh bahasa Arab lah. Contohnya objek dalam bentuk masdar dan objek dalam bentuk fi'il. Contoh saya mau makan. Contoh simpel. Uridu an akula. Uridu saya mau fi'il mudhari, saya mau. Sebab ini fi'il kena tambah an. An akula. Dia masuklah sebab an kan. Ya. Ini an masdariah ni. Bahasa Melayu tak ada makna pun. Saya mau makan ya. An tak ada makna pun.
Dan kita tukar dalam bentuk masdar. Uridul akla. Akla ni masdar. Maksudnya sama saja. Uridul akla. Ataupun ayat lain, saya mahu makan nasi. Uridu an akulal aruzza. Aruzza ni maf'ul lebih kepada akula. Dan an akulal maf'ul kepada uridu lah. Saya mahu makan nasi kan. Tukar ni dalam bentuk masdar. Jadi, uridu aklal aruzzi. Akla ni dia mudaf. Al-aruzzi mudaf ilaih. Nah, itu konsep dia. Konsep masdar dia. Objek boleh bentuk masdar atau bentuk fi'il. Kalau bentuk fi'il, kena ada an. Boleh nampakkan dengan konsep. Okey. Ha. Lagi satu yang terangkan. Nampak tak ni? Nampak tak ni, grafik ni? Mm-hmm. Nak besarkan lagi. Nampak kan? Besarkan lagi. Ayat tadi, tadi dia baca tadi. Inilah dia punya summary dia. Kalau si mati tu lelaki, dia tak ada anak, tak ada bapak. Dia seorang perempuan. Kakak atau adik. So dia dapat 1/2. Nisfu. Lain 1/2 ni, pergi ke mana? Baitul Mal lah. Pergi ke, kalau ada Asabah, pergi ke Asabah. Kalau tak ada, ke Baitul Mal. Lain. Ayat kedua, yang wahua yang Nisuhah tu, dia yang lain. Orang yang mati tu perempuan. Yang ada perempuan. Yang ada saudara dia seorang ni lelaki. Jadi dia ambil semua lah. Asabah tak dapat, macam-macam tak dapat lah. Sebab dia lelaki. Ayat kedua tu. Ayat kedua. Ayat yang ketiga, ada pertama ni yang kes pertama tadi. Yang mati seorang lelaki. Tapi dia ada dua saudara perempuan. Dua-dua ni dapat 2/3. Sama banyaklah. 1/3, 1/3 kan. Lagi 1/3 ni akan pergi ke Asabah ataupun Baitul Mal. Ayat seterusnya, seorang meninggal lelaki. Tapi dia ada ramai. Ada body. Katalah 24 lelaki kan ramai lah. Nah, ini semua harta peninggalan dia akan pergi ke Jawa ni ikut nisbah 2/1 lah. Nah, ikut macam biasa lah. Nah, inilah dia punya summary ayat ni. Okey. Okay. Ada soalan lain? Nak stop saya. Okey. Sekejap. Saya kena stop recording dulu.